Hai murid-murid. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar hari ini? Sudah bersedia untuk tugasan yang seterusnya? Untuk melihat tugasan kita pada hari ini, Cikgu Zee hendak murid-murid semua lihat video yang akan Cikgu paparkan sebentar lagi. Cikgu harap murid-murid dapat menjalankan tugasan dengan baik. Apa bahan-bahan yang kita perlukan ya? Kita hanya perlukan kertas kosong, pensel dan pensel warna biru. Baiklah, jom kita buat tugasan. Untuk kerja kali ini, okay, perkara pertama, ambil pen warna hitam ataupun pensel dan lukiskan dua kepulan awan. Lukiskan kepulan awan di bahagian atas kertas kosong. Okay, lukiskan dua kepulan awan seperti ini. Kemudian ambil pensel warna biru dan warnakan kepulan awan tersebut. Baiklah anak-anak murid, ketika mewarna, cikgu suka jika anak-anak murid mewarna dengan terang. Pastikan warna tidak terkeluar daripada garisan. Seeloknya murid-murid mewarna secara sehala. Maksudnya, kalau murid-murid warna secara melintang, teruskan sampai habis warna secara melintang. Jika warna secara menegak, teruskan warna secara menegak. Jadi hasil warna kita akan cantik dan kemas. Baik, ini contoh warna yang Cikgu Zee dah buat. Okey, yang seterusnya kita akan buat titisan hujan di mana murid-murid dikehendaki melukis garis-garis putus di bawah kelopak awan ini. Okey? Ambil pensel. Ini contoh yang Cikgu Zee dah buat. Okay, murid boleh lihat Cikgu Zee dah lukis titisan hujan dengan mewarnakan awan kemudian lukiskan garisan putus-putus. Okay, pastikan murid-murid buat untuk kedua-dua awan. Okay, siapkan kerja dengan cantik. Lepas tu kepada siap hantarkan hasil kerja kepada Cikgu. Okay, murid-murid, terima kasih. Bye, selamat mencuba.